menjadi menggerinda apa penguat gerak ya mas, variasi mas, variasi variasi gak. Jadi ini biar kuat juga teman-teman, selain variasi gaknya ini seperti ini bentuknya nih. Nah, ini awalnya nggak ada, kalau nah, dari pabrikan ini nggak ada nih. Ini L300 ya, L300 tekap nah nih. Nah ini ditambah nih, tambah otomatis dia tambah kaki-kaki teman-teman. Nah di sini nih ada kaki, ada kaki di dalam tuh, ada kaki-kakinya biar kuat. Nah ini baru cat dasarnya, ini tadi barusan di gerenda. Ini di gerenda nih bang, biar catnya lengket. Oh. Nah, dia kalau bidangnya licin apa biasa catnya nggak mau lengket, makanya harus dikasih gerenda dulu. Gerenda punya mata yang halus lah, karena mau langsung dicat dasar nanti. Oh, kan? Ini matanya teman-teman ya. Ini mata gerenda amplas. Oh, jadi kalau misalnya nggak di gerenda itu catnya kurang? Kurang, rekatnya kurang kan. Makanya dicat biasa pun kayak di pilok apa kan, itu nanti ada kasarkan dulu bidangnya, bersihkan dulu bidangnya, dikasih kasar, jangan sampai ada licin apa gitu. Yang berminyak jangan licin. Dan ini proses seperti itu ya? Ya. Berarti yang itu yang dicat dasar tadi udah digini. Udah digini semua, habis itu dilap bensin. Habis ini dilap, lap pakai bensin. Jadi kayak minyak-minyak apa betul-betul hilang baru kita cat dasar. Cat dasar. Oh, ini nanti cat totalnya jadi hitam ya Mas ya? Iya. Oh, iya. Oh, iya. Mungkin teman-teman bingung ini kayak David Naif. Band itu kan siapa? Rupanya Mas Wahyu. Iya. Tapi lanjut Mas ya? Ya sudah sini kayak gini teman-teman. Iya Pak. Nah ini yang belum di gerenda. Jadi ini lihat teman-teman ini. Jadi masih kasar kan. Tapi yang sana tuh kan halus. Ini mau gerenda lagi ya Pak? Iya. Ini beliau yang punya mobil teman-teman nih. Nah, jadi ini biar kuat lah. Ini kemarin nggak ada ininya ya Pak? Nggak ada juga teman-teman nih. Tadi yang ini barusan dilas sama Mas Wahyu nih. Nah, nanti dihalusin kayak yang tadi tuh. Baru ini. Nah. Kaki-kakinya nama ya teman-teman ya. Nih. Sampai ke sana coba. Ini kaki-kakinya nih. Juga di sini nih. Jadi kan dipakai untuk ngangkut barang, insya Allah kuat. Oke, yang kita berus ya bang, kita lap bensin. Ah ini. Bukan bensin lah, pertalit ya. Oh, pertalit ya. Karena dia kan langsung mengering deh bang. Oh. Ini bukan limun teman-teman ya. Nah, jangan lupa nanti pertalit. Ini pertalit. Ya. Oke. Jadi setelah di bros kita lap menggunakan pertalit. Kita langsung kering dia bang. Jadi kayaknya setelah ini nunggu berapa lama baru bisa di dasar? Oh, langsung kan nggak lama kering langsung kita dasar. Oh, enggak apa-apa. Enggak lepas, enggak kelodok ya. Enggak. Pokoknya intinya udah kering. Kita dampas lagi. Ini bagian selanjutnya kan enggak masuk gerenda, Bang. Oh, iya. Kan kalau gerenda kan enggak mungkin masuk. Oh, iya, ini berbahaya kalau yang bidang-bidang gini kalau kita paksakan dengan gerenda berbahaya, Bang. Bisa slip dia. Oh, iya. Slip gerendanya bisa loncat. Mengenai kita juga nanti bahaya. Betul teman-teman. Cari aman lah. Jadi kan ada ilmu yang dapat dari sini. Jadi karena mungkin berpikir besinya halus ya, langsung dicat aja lah biar mungkin nampak bagus, ternyata dan mau cepat gitu ibarat kata kan, langsung cat aja lah. Iya gitu. Dikasarin dulu teman-teman. Tapi dikasarin khusus untuk yang mau ngecat teman-temannya, jangan sama makhluk hidup tuh saling mengasari. Iya itu. Dijauhkan yang kayak gitu ya, bang, kayak ya. Gitu tuh ya. Ini teman-teman. Jadi di Bengkel Kreatif Jaya Mandiri juga bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan tentang modifikasi kayak gini lah, kayak gini.
silahkan bisa komentar atau telepon langsung juga nggak apa-apa ke Mas Wahyu kok. Boleh. Yang ingin tanya bertanya untuk mobil apa, model baknya seperti apa, paling kita tengok gambar. Gambarnya seperti apa nanti kan gitu. Kalau pengerjaan kayak gini berapa lama mas pembuatan kayak gini? Ini dalam waktu seminggu lah kalau pembuatan ini bang. Seminggu ya? Seminggu. Itu motong sendiri di sini ya? Itu dikerjakan sendiri, semua di sini teman-teman. Iya. Gak di bengkel lain ya? Gak ada. Masuk saatnya. Nah ini kita cuma beli bahan besi lah, bahan besi apa semua. Kita ngukur sendiri. Tentang sendiri. Biayanya teman-teman silahkan WA langsung. Untuk menemukan WA-nya gampang. Di deskripsi video turun, di scroll sampai di bawah ada nomor handphone, begitu klik teman-teman langsung nyambung ke WA, itu nggak perlu nyarat nomornya, langsung sistem nah, itu ya. Langsung dia langsung ke sistem. Oke mas, itu kayaknya ya. Okay, udah 6 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng loh bang sore ini nih.